Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan meminta kelangkaan minyak goreng di pasaran segera diatasi. Setelah pemerintah menetapkan harga untuk minyak goreng, justru terjadi kelangkaan minyak goreng. Jika diketahui terjadi penimbunan, maka akan segera dilakukan penindakan. Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan meminta instansi terkait untuk segera mengatasi masalah minyak goreng di pasaran yang justru mengalami kelangkaan setelah adanya kebijakan satu harga dan disusul dengan kebijakan tiga harga. Ia menjelaskan jika pandemi membuat masyarakat susah sehingga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah memberikan instruksi harga minyak goreng itu satu harga untuk rakyat. Namun hingga kini masih terjadi kelangkaan dan harga belum stabil. Ia meminta pemerintah bisa bertindak cepat terutama terhadap kemungkinan adanya penimbunan minyak goreng. Pak Presiden sudah perintah, pandemi ini membuat kita masyarakat banyak yang susah. Oleh karena itu Presiden sudah instruksi harga minyak goreng itu satu harga untuk rakyat. Nah, oleh karena itu koordinasi ini masih terjadi. Kita minta segera para instansi kementerian terkait untuk mengatasi ini. Ya, kalau enggak nanti tentu kita berharap pemerintah bisa bertindak. Ia meminta jika benar-benar terjadi penimbunan maka harus cepat ditindak karena merugikan masyarakat. Pemerintah sebelumnya telah menetapkan kebijakan minyak goreng satu harga Rp14.000 per liter. Kemudian, kebijakan minyak goreng tiga harga yakni minyak goreng curah Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp14.000 per liter. Namun setelah kebijakan dikeluarkan, justru masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng karena terjadi kelangkaan di pasaran. Dari Banyumas, Ahmad Nur Aji Wibowo, Satelit TV, mewartakan.